أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين ayah ibu-ibu bihisya saya nak tanya ayah ibu-ibu shin yang bersabdu berbaris atas perlu ke tidak kita muncung mulut perlu ke tidak kita muncung bibir okey bihisyayatin perlu tak ayah ibu kita muncungkan bibir boleh tulis di ruangan komen okey baik perlu ke tidak tak perlu ayah ibu nah jangan muncung sebab bila berbaris atas tak perlu muncung bibir hanya renggangkan bibir sahaja. Cumanya shin itu perlu ditekan disebabkan ada tanda sabdu. Bihisya. Kena seringai, okey. Dia bukan seringai. Dia hanya buka saja bibir. Okey, dia hanya buka saja bibir. Bihisya. Sya. Macam tu. Okey. Jadi tak perlu. Okay, kita ulang sekali lagi. Satu, dua, mula. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ تَنِفِسْ مُتَبَلْ ulang sekali lagi wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i la ma'zulun innahum 'anis سمعي لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ulang فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض. Tahan buat ayah-ayah ibu-ibu, jangan berlantun. Okey, tahan dia dekat sisi lidah. Untuk sahabat-sahabat yang level 1, yang level 2, masih lagi orang kata apa, perbaiki huruf-huruf hijaiyah ni, saya sarankan untuk mati dengan huruf ba ni, cuba untuk tahan lidah kita, jangan ada lantun. Cukup ayah-ayah ibu-ibu. Nah, bagi level-level 3, level 4 yang mana yang dah kenal, dah belajar hukum tajwid, yang dah pandai baca Quran, cuba tahan dekat sisi lidah kita di gigi geraham kanan atau kiri. Fil wa fil jana fil. Nampak tak? Ada tak lantunan pada huruf ba? Tiada. Okey, cuba praktis. Okey, jumpa huruf ba yang bertanda mati, kena ingat tiada lantunan. Okey, kita ulang sekali lagi. Tarik nafas, tegakkan badan. Satu, dua, mula. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa'in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ulang. Fa'in asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Baik. Seterusnya ayat 217. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Alladhi yaraka hina taqum. Alladhi yaraka hina taqum. Wa taqallubaka fis sajidin. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ. Sama juga ayah-ayah ibu-ibu. Muncung ke tidak? Shin berbaris atas ni. Muncung ke tidak? Tidak perlu muncung. Yang muncung hanyalah lu. Okey? Jangan terbawa-bawa muncung ini, bunyi muncung ke dalam huruf shin. Tak boleh ayah-ayah ibu-ibu. Muncung hanya lu saja. Lu tu maksudnya huruf lam lah. Lam bagi depan lu. Lush. Muncung, tarik balik. Lusha. Lusha. Jangan muncung dua-dua. Lushaya. Tak boleh macam tu. Salah. Okey. Lushayatin. Macam tu. Okey, sekali lagi nak. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli
أفاكٍ أثيم تنزل على كل أفاكٍ أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون Ayah-ayah ibu-ibu, muncul ke tidak? Sin dekat sini. Ha, satu soalan untuk ayah-ayah ibu-ibu. Ayat 224. Muncul ke tidak sin tersebut? Ha, okey. Baik. Tolong jawablah. Nanti saya jawab. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Okay, ramai yang cakap muncung. Alhamdulillah. Mana kata ayah-ayah ibu-ibu semakin faham. Okay, bila shin itu baris depan, kena muncung. Okay, baik. Ayat terakhir ayah-ayah ibu-ibu, kita ulang sekali lagi. Okay. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Okey. Sama-sama. Tarik nafas. Satu, dua, mula. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Alhamdulillah, selesai pada ayat 227. Ayat yang terakhir surah Asy-Syu'ara. Alhamdulillah, tahniah ayah-ayah ibu-ibu. 2.8K mata yang memandang. Alhamdulillah, kita cuba capai 3K pada pagi ini. Boleh tak ayah-ayah ibu-ibu? Nah, dengan semangat ayah-ayah ibu-ibu sentiasa hadir istiqamah, nah, insyaAllah kita dapat capai 3,000 pada pagi ini. InsyaAllah, nah, kita cuba usahakan. Jadi alhamdulillah ayah-ayah ibu-ibu, kita dah khatam surah Asy-Syu'ara. Okey, alhamdulillah. Cumanya saya nak kongsi sedikit
pada ayat 224. Okey, ada yang cakap tadi kena muncung mulut. Okey, baik. Alhamdulillah betul ayah ibu kena muncung mulut. Sebab apa? Sebab shin itu baris depan. Shin itu baris apa ayah ibu? Baris depan. Ingat. Untuk mengenali baris-baris ni, saya nak kongsi sedikit sebelum kita nak masuk pada surah An-Naml. Okey. Bila mana baris atas dia kena renggangkan bibir. Bila mana baris atas kena renggangkan bibir. Nah, bila mana berbaris bawah kena seringaikan bibir. Ah, mana kata kena senyumlah. Okey. Bila mana baris depan perlu muncungkan bibir. Ah, itu saja tips dia ayah-ayah ibu-ibu. Tengok bergantung pada baris. Okey. Ah, kalau baris atas buka bibir. Baris bawah seringai, baris depan muncung. Jadi pada ayat 224, shin itu baris depan. Bila baris depan kena buat apa? Muncungkan bibir. Macam mana? Washu. Nampak tak ayah-ayah ibu-ibu? Bila nak bunyi pada huruf shin kena muncung. Okey? Tapi asal pada huruf shin itu dia berada makhraj dia di tengah lidah. Wash sebab angin hemburan tu dia akan berada di dalam mulut kita. Dia akan lalu di tengah lidah kita tu. Ayah-ayah ibu-ibu, angin tu. Dan dia akan berkumpul lah sebab nama dia tafashi. Wash. Okey? Wash. Okey. Bila nak masuk pada baris dia, wash. Nampak tak? Bukan wash. Jangan muncul terus. Okey, bukan washu'ara, bukan washu'ara yattabi'uhumul ghaun. Okey, washu, nampak tak? Washu. Jelas ayah-ayah ibu-ibu? Jelaslah. Ah, itu bukan apa? Kita nak perbaiki balik. Okey. Kita nak bagi ayah-ayah ibu-ibu join dalam live ni, bukan join semata-mata baca saja. Bukan semata-mata kita baca saja. Okey, kita cerita sikit, kita kongsi sedikit. Cumanya nak lebih lanjut, yang tu kena join dalam kelas. Bila dalam kelas, kita cerita lagi dalam. Kita cerita lebih lanjut lagi. Baik. Jadi insyaAllah ayah-ayah ibu-ibu, kita masuk pada surah An-Naml. Okey, surah yang diturunkan di Makkiyah. Dan surah yang ke-27. Yang mana dia terdapat 93 ayat. Baik. Jom ayah-ayah ibu-ibu. Yang mana yang belum lagi berkongsi, tekan button share sebelah kiri. Sebarkan Al-Quran. Kita nak masuk surah baru pada pagi ni. InsyaAllah. Jom. Sama-sama. Kita mulakan. InsyaAllah. Okey. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasihi lagi dirahmati Allah. Mai, kita tengok surah yang baru. Surah An-Naml. Okey. Untuk pengetahuan ayah-ayah, ibu-ibu. Bila masuk pada surah baru, kita tidak perlu lagi membaca A'udzubillah. Okey. Tak perlu baca A'udzubillah. Terus Bismillah sahaja. Ha, cumanya bagi diri saya ni, yang bercakap ni, saya kena A'udzubillah lah. Sebab kita menghormatikan Al-Quran. Saya mulakan dengan auzubillah dulu dan kita baca sama-sama bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah-ayah ibu-ibu. Saya nak tanya ayah-ayah ibu-ibu. Surah An-Naml ayat yang pertama, dia mula dengan apa ayah-ayah ibu-ibu? Siapa ingat? Dia mula dengan apa? Okey? Ah, dia mula dengan huruf apa? Ingat lagi tak? Kalau kita jumpa sesetengah huruf, sesetengah surah yang dia bermula dengan huruf dot 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 dot. Apa dia ayah-ayah ibu? Tulis dekat ruangan komen. Okey, baik. Kalau jumpa pada huruf pada surah An-Naml ayat yang pertama. Okey, tengok dekat sini. Okey, kita tentukan dahulu kadar harakat dia. Okey, tak perlu kita terus membaca lagi. Tentukan dulu. Siapa yang ada pensel, tolong tulis dekat sini. Ta, dua harakat.
Minta maaf saya tak ada pensel ayah-ayah ibu-ibu. Pensel saya hilang mana tak nak nakian duk main. Jadi tak ada. Jadi ayah-ayah ibu-ibu saja yang tulis harkat dekat sini. Pa dua harkat, sin ada tanda ombak, enam harkat. Okey, huruf huruf muqatta'ah, pandai ayah-ayah ibu-ibu. Terbaik. Macam tu lah. Okey, benda yang kita dah ulang banyak kali ni dia terpahat di hati ayah-ayah ibu-ibu. Okey, sebab tu kita nak tambat hati kita dengan Al-Quran. Jadi, pa dua harkat, sin enam harkat. Okey, nama dia huruf muqatta'ah. Sebahagian daripada huruf hijaiyah yang terdiri daripada 14 huruf. Okey, baik, cukup sekadar itu. Yang tu kena join kelas tajwid lah. Okey, baik. Pa dua harkat, sin enam harkat. Baik, bacaan dia macam mana? Dengar betul-betul ayah-ayah ibu-ibu. Pa sin. Huruf yang lebih daripada dua harkat, gerakkan jari ayah-ayah ibu-ibu. Enam harkat, tolong gerakkan jari. Pa dua harkat, sin enam harkat, lapan harkat. Okey. Sekali lagi saya baca. Pa sin. Dia mati dengan nun. Okey. Okey, baik. Sama-sama ayah-ayah ibu-ibu. Satu, dua, mula. Pa sin. Okey. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. Wa bush ba muncung, shin tarik balik. Okey, jangan muncung dua-dua. Wa bush kena seringaikan. Okey, bagi ada bunyi tafashi pada huruf shin, bunyi hamburan. Okay, ulang. Hudan wa bushra lil mu'minin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Zakah. Bunyikan, matikan ta kepada huruf ha ya ya ibu-ibu nah. Okey, bukan wazakat. Jangan bunyi nazakat. Nazakat tak boleh ya ya ibu-ibu. Kena tengok dekat sini. Nama dia ta tadi tu adalah ta marbutah. Marbutah ni apa dia ustaz? Ta yang bersambung. Ta yang terikat. Bukan sambung, terikatlah, terikat. Okey. Ta marbutah ni dia ada dua ya ya ibu-ibu nah. Satu version yang macam bentuk kalimah Allah ni, satu lagi version ta yang bulat bentuk telur. Okey. Baik. Ketika mana dia berhenti kena bunyi ha. Kalimah. Ketika mana bersambung kalimatan takhruju. Okey. Kalau sambung dia bunyi ta lah. Tapi kalau berhenti, dia bunyi huruf ha. Kalimah. Contoh macam itulah. Jadi, sama juga pada bacaan ayat ketiga. Wa yu'tunazzakah. Okey. 2.9 kimatan yang memandang. Alhamdulillah. Terima kasih ayah-ayah ibu-ibu. Sikit lagi. Okey. Sekali lagi kita ulang. Satu, dua, mula. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Ambil balik. Wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Wa yu'tunazzakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Baik, seterusnya
Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Ulang. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Ambil balik zayyana, buat anak panah di sini. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladhina lahum su'ul 'adzab. Mohon tidak dekat sini. Ulang. Ulaika alladhina lahum su'ul 'adzab. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى Al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. Bertanda merah, boleh berhenti. Ulang sekali lagi. Tarik nafas panjang-panjang, tegakkan badan. Satu, dua, mula. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بشهاب. Mohon tidak dekat sini. Ulang. سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَاب. Baik. Ambil pada perkataan au atikum, buat anak panah dekat sini. Au atikum bishihabin qabasil la'allakum tasdalun. Ulang. Au atikum bishihabin qabasil la'allakum tasdalun. Seterusnya. Falamma ja'aha nudiya an burika man finnar. Baik, sebentar. Okey, baik. Ulang sekali lagi. Falamma ja'aha
dia amburika man finnar wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin ya Musa innahu anallahul azizul hakim ya Musa innahu anallahul azizul hakim ayat ke-10 ayah ibu-ibu teruskan istiqamah sikit lagi wa alqi asak وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ. Bila berhenti dekat sini, ayah-ayah, ibu-ibu, panjang ja ini 6 harakat dan matikan dengan nun berserta dengung ayah-ayah ibu-ibu. Sebab apa? Nun itu ada tanda sabdu. Okey, tengok dekat panduan tajwid. Okey, yang pertama tengok. Ombak bertemu dengan tanda sabdu. Okey, tengok dekat panduan tajwid masing-masing. Cuba tengok. Ada tak ombak bertemu dengan tanda sabdu? Ada. Berapa harkat? 6 harkat no discount. Okey, 6 harkat no discount. Hari tu saya ada tengok waktu Tuan Zu ganti saya. Kan, bila ayah-ayah ibu-ibu sebut 6 harkat no discount ni, dia Ustaz Zu dia bukan cara dia. Okey, dia macam keliru lah kenapa no discount. No discount tu waktu yang ayah-ayah ibu-ibu, waktu saya sebut dengan ayah-ayah ibu-ibu lah. Bila dengan Tuan Zu tu dia pelik sikit lah. Okey, tapi no discount tu sebab panjang dia kena 6 harakat. Okey? Tak boleh kurang. Kena 6 harakat. Okey? Sebab tu Ustaz Zu dia keliru sikit. Okey? Okay, tak apa. Kan macam-macam sebutan kan? Itulah bagi ayah-ayah ibu-ibu ingat. Kan? Kalau 6 harakat ni dia no discount. Tak boleh. Discount. Kena baca 6 juga. Okey, baik. Jadi nun sabdu, mim sabdu, dengung 2 harakat. Makna kata bila ayah-ayah ibu-ibu panjang, bila berhenti dekat sini, kena dengung 2 harakat. Macam mana? Jan. Dia kena lebih sikit sebab dengung tu 2 harakat. Kalau tak ada sabdu, jan. Nampak tak ayah-ayah ibu-ibu? Beza tak? Kalau nun yang ada tanda sabdu, jan. Tu kalau ada tanda sabdu sebab dia dengung sekali. Okay, baik, kita ulang sekali lagi. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan. Mantap. Baik. Ambil balik ka'annaha. Bila ambil balik ayah-ayah ibu-ibu, okey, dia kena sambung terus. Okey, macam mana? Dengar dulu. Ka'annaha jannun walla mudbiran walam yu'aqib. Okey. Ja panjang dulu 6 harakat. Ja. Lepas tu masuk berserta dengung. Dengung nun sabdu dulu. Jannu walla nu walla. Macam tu. Baik. Okey, sekali lagi kita ulang. Tarik nafas 1 2 mula.
Ka'annaha jannu walla mudabiran walam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Ayat 9 saya dah baca dah. Mungkin dekat FB ayah-ayah ibu-ibu tu kadang-kadang dia keluar iklan. Bila keluar iklan tu dia terlepas ayat 9. Okey. Baik, ulang sekali lagi. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Baik, ayat 11. Illa man zalama thumma badala husnan ba'dami. Minta maaf. Sekali lagi saya ulang. Illa man zalama thumma badala husnan ba'da su'. Okey. Matikan dengan hamzah. Su. Ha, macam tu. Okey, ulang sekali lagi, tarik nafas. Illa man zalama thumma badala husnan ba'da su. Fa inni ghafurur rahim. Fa inni ghafurur rahim. Ayat ke-12. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda amin ghairi su. Ulang. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda amin ghairi su. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qawmih. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qawmih. Innahum kanu qawman fasiqin. Innahum kanu qawman fasiqin. Ayat terakhir, sahabat-sahabat Al-Quran semua. Baik. Falamma ja'athum ayatuna mubasirah. Mubasirah. Ah, berhenti dekat sini. Matikan ta marbutah, tukarkan dia kepada huruf ha. Nanti saya nak share dekat ayah-ayah ibu-ibu. Dekat bawah ni ada doa Asmaul Husna. Nanti saya nak share sikit. Okey, ulang sekali lagi. Falamma ja'athum ayatuna mubasirah. Qalu hadha sihrun mubin. Qalu hadha sihrun mubin.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Baik, ayah-ayah ibu tolong tengok sikit. Okey, yang mana yang ada boleh tengok. Okey. Dekat perkataan yang bergaris tadi tu, ayat ke-9, ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Apa maksud dia? Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dekat sini, dekat surah An-Naml. Okey, dia menerangkan tentang doa Asmaul Husna, iaitu Al-Azizu. Doa Asmaul Husna, Asmaul Husna iaitu pada perkataan Al-Azizu, yang maha perkasa. Kita tengok sikit daripada hadis sahih daripada Uthman bin Abi As radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah suatu kali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terluka yang hampir mencabut nyawaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usaplah luka itu dengan tangan kananmu sebanyak 7 kali. Dan bacalah, usaplah luka itu dengan tangan kananmu sebanyak 7 kali dan bacalah. Apa bacaan dia? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid. Maksud dia, aku berlindung dengan kekuatan dan kekuasaan Allah dari keburukan yang aku dapati. Kemudian Uthman berkata, aku pun melakukannya, ternyata Allah menyembuhkan apa yang telah menimpa aku dan tidak terhenti-hentinya aku menyuruh kepada keluargaku untuk melakukan itu, termasuklah juga kepada orang lain. Sahih Al-Jami' 346. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, okey, bila kita ditimpa kecelakaan ke kan, kita ditimpa sakit, terluka dekat kawasan, orang kata dalam badan kita ke, ke dalam badan lah, di luar ke, okey, dekat tempat luka tu, bacalah dengan tangan kananmu sebanyak 7 kali. Bacalah ayat ni, ayah-ayah, ibu-ibu. Nah, ada disebut dalam hadis sahih. Nah, bacalah ayat ni dengan orang apa, dia dapat mengurangkan. Okey, dapat mengurangkan kesakitan dia, kesakitan yang kita alami itu. Nah, bacalah ayah-ayah, ibu-ibu doa ni. Okey, a'udzu bi'izzatillahi wa